Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk dapat sama-sama kita mendirikan solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan meridai kehidupan kita dan juga hayat kita. Dan di kesempatan ini saya terima kasih pertama sekali bagi pihak Majlis Muasalah Pergas dan juga Majlis Al-Falah kerana menjemput saya kembali ke sini untuk berkongsi sedikit daripada buku yang saya karang, iaitu Seindah Solat Nabi. Pada hari ini insyaAllah mudah-mudahan apa yang bakal kita kongsikan, yang saya kongsikan, bakal bermanfaat kepada kita semua insyaAllah. Saya akan, sebab masa yang terhad, mungkin saya ada setengah-setengah perkara saya akan secara sepintas lalu sahaja, dan ada beberapa perkara pula saya akan kupas secara lebih terperinci sedikit. Sebelum saya nak mulakan perkongsian bagi buku ini, saya nak berikan sedikit latar belakang buku ini, iaitu ia sebenarnya merupakan hasil daripada tesis ataupun disertasi sarjana saya Universiti Malaya pada tahun yang selesai pada tahun 2008, yang bertajuk Kefahaman dan Pengamalan Solat Berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kajian di kalangan masyarakat Islam Singapura dalam penghususan bidang hadis, yang mana dalam tesis ini berkongsi tentang apakah amalan-amalan Nabi, apakah pengamalan-pengamalan dan bacaan-bacaan Nabi SAW, termasuk sifat-sifat solat Nabi SAW, dan juga kajian perbandingan dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat Islam Singapura. Jadi ada berlaku perbandingan dan juga kajian analisis terhadap apa yang biasa masyarakat Islam Singapura kita solat, yang pada saya tidak jauh bezanya dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat-masyarakat Islam di Nusantara ini, kerana kita daripada mazhab yang sama rata-ratanya, kebanyakannya, dan juga daripada latar belakang yang sama insyaAllah. Dan alhamdulillah ia selesai pada, pendekkan cerita, ia selesai pada tahun 2015 kerana terhenti seketika sebab-sebab tertentu, dan baru diterbitkan pada, saya rasa, Disember, Oktober 2015. Dan alhamdulillah dah terjual lebih 10,000 di Malaysia dan juga Singapura dan lain-lain. Dan saya nak kongsi sedikit bagi buku ini. Sebenarnya ada beberapa perkara yang utama yang diharapkan dapat para pembaca bermanfaat. Pertama antaranya ialah untuk kita faham. Diharapkan bagi yang membacanya memahami mengapa terdapat perbezaan gaya solat di kalangan masyarakat Islam, dan mengapa ulama berselisih pendapat. Kita lihat orang sebelah kanan kita solat lain sikit, sebelah kiri solat lain, takbir ada yang dekat telinga, ada yang dekat dada, kan, bermacam-macam kan bacaan, ada yang jari goyang sebagainya. Tapi saya tak bincang perbahasan tersebut hari ini kerana itu memerlukan perbincangan yang lain pula. Dan juga memaklumi sumber asal sesuatu amalan. Jadi kita juga nak tahu di sebalik apa yang kita amalkan tiap-tiap hari ini, kita solat baca Fatihah, kita baca Bismillah, kita baca Tasyahud, kita baca Tasbih dan sebagainya. Apakah di sebaliknya sumber-sumber ataupun hadis ataupun asal bacaan kita tersebut? Apa asalnya? Apa sumbernya? Kalau orang tanya, awak baca tak ikut sunnah. Jadi kita kena tahu apakah respon kita, sumber. Kita jangan main baca tapi untuk memberikan, buku ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pembaca, dan seterusnya untuk mewujudkan sikap menghormati seterusnya dan meraihkan perbezaan pendapat dan tidak mudah menjalankan amalan solat lain. Jadi sebab kadang-kadang kita lihat di kalangan masyarakat, berkata masyarakat, setengah asatizah pun kita lihat timbul salah menyalah perbezaan pendapat, sedangkan sebenarnya ada sumber-sumber dan
asal di suatu amalan yang dilakukan. Ini perlu dipelajari dengan lebih lanjut. Dan juga seterusnya, yang ini yang perkara yang keempat ni yang saya akan kupas lebih banyak sedikit pada sesi hari ini, iaitu mudah-mudahan dengan kita pada sesi hari insya-Allah kita bermotivasi, lebih bersemangat untuk mendirikan solat dengan lebih sempurna, khususnya dalam mengamalkan doa-doa yang warid, zikir-zikir yang warid yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan nanya, kalau buku tersebut di luar ada dijual. Kalau sebenarnya dibincangkan ada 5 topik, 5 bab. Yang kalau bab petak dia tak seperti buku teks biasalah. Saya susun pertama tentang introduction, yang kedua memberi nilai tambah dari sudut perbuatan. Perbuatan maknya angkat tangannya, niat dalam hatinya, duduknya, dan juga yang ketiga dari sudut bacaan solat, yang keempat solat-solat sunat pilihan. Saya bincang dari sudut sunat duha, tahiyatul masjid, sunat rawatib dan juga solat malam berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali adalah bab kes-kes pilihan, iaitu isu-isu orang yang was-was dalam solat, apakah jalan keluarnya, orang yang solat di dalam kenderaan, kapal terbang dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada berlaku silap faham dalam maksud solat khumar waktu dan sebagainya. Itu ada 10 kes pilihan bagi bab kelima. Cuma pada hari ini saya hanya akan kongsi bab yang ketiga daripada buku saya, iaitu memberi nilai tambah pada solat pada bacaan solat. Itu pun saya pilih tak dapat bincang semuanya, sebab kalau semua tak sempat, kita ada masa yang terbatas. Kalau biasanya kalau saya kumpul satu buku di seminar lebih kurang 8 jam lah, 4 jam sebagainya. InsyaAllah pada hari Sabtu ni pun ada kursus di Masjid Al-Amin, bagi yang berminat boleh berdaftarkan untuk perbincangan yang lebih terperinci bagi buku Seindah Solat Nabi. Baik, saya nak mulakan perkongsian saya hari ini dengan sepotong hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang sedikit, tapi yang antara nas ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasallu kama raaitumuni usolli, dan bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Ini hadis yang sangat-sangat penting, bermaksud bahawa apa yang kita lakukan perlulah bersandarkan daripada cara baginda Nabi SAW mendirikan sembahyang ataupun bersolat. Sebab dari situlah, kalau kita baca buku teks, biasanya kita terus baca bacaan dia, takbirnya sebagainya kan. Tapi semuanya ringkasannya adalah daripada hadis-hadis ataupun kitab fiqh pun ambil. Fikir pun ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat yang nampak bagaimana Nabi SAW, dan diceritakan dan diriwayatkan kepada para sahabat yang lain, dan dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis untuk sebagai bacaan dan sebagai rujukan kita semua. Yang ini yang digunakan oleh kitab-kitab fiqh dan sebagainya lah. Jadi itu yang pertama. Jadi saya ada lagi satu hadis, tapi saya rasa panjang, tentang hadis yang orang yang lalai dalam solat. Tapi memadai saya kongsi sebagai pembukaan. Hadis yang pertama daripada riwayat Malik bin Al-Huwairis yang menggalakkan, yang Nabi SAW menyeru supaya kita, sahabat dan juga umatnya, solat sebagaimana Nabi SAW solat. Jadi ini antara intipati kandungan buku ini untuk mengajar para masyarakat. InsyaAllah kita solat dan juga tambah mungkin perkara-perkara yang kita boleh nilai tambahkan. Dan bagi perbincangan pada hari ini, saya ingin berkongsi beberapa zikir-zikir dan juga bacaan-bacaan doa yang jarang kita baca. Sebab menurut kajian saya dalam thesis pada tahun 2008 saya buat, dah lama juga, saya dapati hampir dalam rata-rata bacaan solat kita adalah hampir serupa. Singapura ni, orang Melayu, masjid Islam Singapura, kebanyakannya solat dengan bacaan yang sama. Saya buat kajian 2008, bila saya ke seminar masjid-masjid, dah lebih pada 10 masjid, saya tanya dengan orang yang hadir, kebanyakan jawapannya tetap sama. Ya, nanti kita akan lihat, kita test lepas ni. Baik, jadi sebelum saya nak pergi lebih lanjut, saya nak kongsi sedikit sunnah dari perspektif ulama. Orang kita sekarang suka sebut pasal sunnah. Ini ikut sunnah, ini tak ikut sunnah, ini dan macam-macam lagi lah. Tuduhan dan sebagainya. Jadi adalah penting sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu memahami apa erti kata sunnah. Sebab dalam perkongsian saya hari ini, saya akan sebut banyak
perkataan lafaz sunnah. Dalam khutbah pun biasa orang dengar kan? Kita dengar kan sunnah, marilah kita mengikut amalan Nabi, marilah kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu sunnah? Saya nak berikan dua definisi. Sebenarnya sunnah ni ada banyak definisi. Ulama fiqh maksudnya sunnah lain, ulama usul fiqh makna sunnah lain, ulama hadis pun makna sunnahnya lain. Saya nak mulakan dua pandangan ulama sahaja supaya bila kita bincang kita sebut kita lebih jelas. Pertama ialah ulama fiqh. Bila dia sebut sunnah, ia merujuk kepada hukum. Lima hukum yang utama. Kan? Iaitu antaranya sunnahlah, ada wajib, ada harus, ada makruh, ada haram dan ada sunnah. Orang kita panggil apa? Sunat. Kan? Hukumnya apa? Sunat. Sebenarnya daripada perkataan sunnahlah dalam bahasa Arab, sunnah. Tapi kalau sunnah ataupun sunat dari istilah ulama fiqh maknanya apa? Buat dapat pahala kan? Kita belajar kan? Tak buat tak ada apa-apalah, tak mengapa. Itu dari pandangan ulama fiqh, sunnah adalah hukum. Hukumnya sunat. Solat ba'diyah maghrib lepas solat maghrib hukumnya adalah sunat. Sebab buat pahala tak buat tak mengapa. Yang kedua saya nak kongsi sedikit saja iaitu dari sudut ulama hadis, sunnah berbeza pula. Ini yang biasa kita sebut, oh kau tak ikut sunnah. Buat macam ini adalah sunnah Nabi. Itu adalah erti kata daripada pandangan ulama hadis. Ataupun amalan Nabi. Nak potong dalam bahasa Melayu kita panggil amalan Nabi SAW. Ataupun sunnah Nabi. Maknanya sama. Iaitu boleh merujuk kepada sifat kejadian. Sifat Nabi macam mana. Fizikal Nabi macam mana. Rambut Nabi macam mana. Itu namanya sunnah juga. Juga merujuk kepada sifat peribadi Nabi SAW. Akhlaknya Nabi, tawaduknya Nabi, pemurahnya Nabi, lembutnya Nabi, itu adalah sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun takrir. Takrir ni adalah satu perkara yang diamalkan oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Mendiamkan ini adalah sebagai tanda setuju. Jadi para ulama kata bila Nabi nampak dan Nabi diam, ataupun Nabi tahu tapi Nabi diam, maknanya Nabi setuju. Benda tu boleh dibuat. Boleh dilakukan. Ia juga dipanggil sebagai sunnah. Seperti contoh, pada zaman Nabi ada sahabat yang makan daging dab tu. Dan Nabi tak komen apa-apa. Dan maknanya ia adalah dibolehkan. Andai kata ia ada satu perkara yang haram, nescaya Nabi akan menegah ataupun akan melarang. Dan seterusnya adalah perbuatan. Apa yang Nabi buat. Kalau solat, apa Nabi rukuk, Nabi sujud, Nabi qiyam, duduk antara dua sujud. Itu semua perbuatan lah. Nabi makan, Nabi minum, makan dengan tangan kanan. Kan? Itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah amalan Nabi SAW. Dan juga kata-kata, perkataan. Nabi sabda, innamal a'malu binniyat. Itu adalah hadis dan ia juga dikenali sebagai satu sunnah. Jadi kalau orang solat ba'diyah maghrib, hukumnya apa? Sunat. Ia juga merupakan, itu ulama fiqh kat sunat dari segi fiqh lah. Dan ia juga merupakan satu amalan Nabi SAW. Sebab Nabi buat lepas maghrib jamaah ba'diyah dua rakaat. Itu juga dinamakan sebagai satu sunnah. Sunnah yang maknanya amalan Nabi SAW. Baik. Saya akan kongsi sebagai permulaan untuk memberi nilai tambah pada solat kita dengan mencontohi bacaan solat Rasulullah SAW. Dia dalam bab yang ketiga. Ada lima bab. Ini perbahasan ini mendalam dalam bab yang ketiga. Saya nak bagi contoh pertama. Saya ada beberapa bacaan. Saya skip. Kita terus pergi pada doa iftitah. Doa iftitah. Doa iftitah adalah doa yang dibaca bila kita baca lepas kita takbir. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i je ni. Saya tak sentuh perkara sebab hari ini. Allahu akbar. Betul tak? Dan doa iftitah adalah doa yang dibaca selepas kita takbiratul ihram, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Saya nak mulakan dengan lafaz pertama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan baca doa yang mana satu? Iftitah.
Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada tambah tak? Wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ard, tambah hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sampai habis. Rata-rata ikut kajian saya is more than 95% apa recited baca doa iftitah dengan versi Allahu akbar kabira sampai wajah tu wajhiyah sehingga selesai. Itu juga adalah sunnah tak? Ya, bukan satu sunnah yang apa namanya daripada hadis yang sahih, hadis yang sahih. Cuma saya nak, tapi tahu tak di sebalik bacaan ini apakah ganjarannya? Apa pahalanya? Apa kelebihannya? Tahu tak? Kan pendek kan? Dia tak sampai habis tu. Dia sampai wa asila, Allahu akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi satu, saya pernah, dulu saya kerja kat sini 10 tahun jadi imam. Kemudian saya pernah imam zuhur di sini, saya baca kali tersebut saya baca lafaz yang pendek, Allahu akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya tak sambung wajah tu wajhiyah pada hari itulah. Jadi lepas saya solat, seorang jamaah tanya, "Ustaz, kenapa ustaz punya solat rakaat pertama ni pendek sikit? Tak panjang macam biasa." Saya cakap, apa yang pendeknya? Macam biasa je. Oh, rupanya saya terlupa. Saya cakap, mungkin sebab saya baca doa iftitah yang ringkas. Tapi walaupun ringkas, pahalanya sangat sangat besar. Kita lihat hadis daripada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, "Ketika kami menunaikan ibadah solat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki di antara kaum membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Maknanya Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan puji yang melimpah, Maha Suci Allah pada pagi dan petang. Kemudian maka Rasulullah bersabda, ni dah selesailah. Maknanya dalam solat tu ada seorang lelaki baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas solat Nabi tanya, "Siapakah yang mengucapkan kalimat ini dan itu?" Seorang lelaki di antara kaum menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Maksudnya seorang lelaki jawab, mengakulah dia yang baca. Kenapa Nabi tanya? Sebab Nabi nak tahu siapa yang baca. Sebab doa itu tidak pernah dibaca oleh Nabi SAW sebelum ini. Nabi belum baca, Nabi belum pernah baca. Tapi sahabat ni baca. Dia memandai baca. Kan, memandai baca tapi tak dipanggil bid'ah di sinilah sebab Nabi endorse kan. Dia membaca doa tersebut, Nabi tanya. Kemudian Nabi bersabda, "Aku terkejut dengan keutamaan kalimat tersebut, pintu-pintu langit telah dibuka kerananya." Nabi terkejut. Kerana apa? Bila dia dengar dalam solat tersebut, doa iftitah tersebut dibaca oleh sahabat ni, Nabi seorang yang nampaklah pada apa pintu-pintu langit telah dibuka. Kerana apa? Kerana berkat bacaan sahabat Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Maka Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar yang cerita ni. Ni Ibnu Umar dari riwayat hadis ni, dia kata, "Maka aku tidak pernah meninggalkan baca kalimat itu semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Bersabda seperti itu. Maknanya lepas dia dengar hadis ni, dia lihat peristiwa ni, dia terus Ibnu Umar ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan bacaan doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau kita kelangkabut macam mana pun dalam keadaan yang tergesa-gesa, janganlah kita lupa baca doa iftitah walaupun yang ringkaslah. Tak boleh baca panjang, kita baca yang pendek. Pahalanya apa? Pintu langit terbuka luaslah. Ini ganjaran menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terbentang dan terbuka luas berkat doa ataupun zikir yang kita baca. Itu yang pertama. Nampak? Ini lafaz kedua. Kalau lafaz yang pertama tadi adalah riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Riwayat yang kedua, "Wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa sampai wa ana minal muslimin." Tambah lagi, "Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraf," sampai habis. Kita tak ada orang baca doa ni. Saya ada baca, boleh angkat tangan. Baca sampai wa ana minal muslimin. Full stop kan? Tak tambah.
tak tambah lagi. Jadi rata-rata sampai di situ sahaja, tak baca sampai habis. Sebenarnya hadis ni panjang bacaannya yang diamalkan oleh Nabi SAW sehingga selesai. Tapi kita biasanya kita combine, kita gabung. Boleh tak gabung? Bolehlah. Sebab apa? Yang pertama Nabi baca tak? Nabi baca. Yang kedua Nabi baca tak? Nabi baca juga. Betul kan? Kita ikut sunnah tak? Ikut sunnah. Dan ini pun diletakkan dalam kitab-kitab fiqh. Eh? Jadi tak ada masalah sebab ia juga berdasarkan amalan Nabi SAW. Ulama-ulama fiqh, bila dia susun mazhab Syafi'i dan sebagainya, dia susun berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Dan dia pilih. Ulama-ulama mazhab ni dia pilih. Sebab kadang-kadang ada 2-3 hadis yang sahih. Dia pilih yang ini, dia tak pilih yang itu. Tapi dia tak kata yang nombor 2 ni salah. Dia pilih yang nombor 1 kerana sebab-sebab dan alasan-alasan yang tertentu. Ada sebab ulama-ulama mazhab dia ada metodologi dia, ada cara-cara dia membuat analisis hukum. Cuma kita baca dua sebab menurut kajian saya, bila saya buat thesis tu saya punya hipotesis jangkaan ialah saya nak buktikan bahawa kita ni masyarakat Islam Singapura kita dipengaruhi oleh buku Mari Sembahyang Ustaz Ahmad San Haji, kan? Buku Ustaz Ahmad San Haji kita baca daripada, biasa dibaca sebagai buku teks daripada sekolah madrasah masjid sehinggalah orang-orang dewasa, kan. Dan banyak buku-buku yang sekarang ni pun mereka kadang copyright ataupun tak copyright main cetak rompak, main cedok buku daripada organisasi ataupun ada, saya tak nak sebutlah. Dan baik di Singapura, di Malaysia, kadang mereka main ambil sedutan tersebut tanpa dinisbahkan kepada buku yang asalnya. Saya sempat berjumpa dengan Ustaz Ahmad San Haji sebab pertama dia pernah mengajar saya masa darjah 2, darjah 3 di madrasah dulu. Yang seterusnya saya masa saya nak di akhir usia Ustaz Ahmad San Haji, saya sempat jumpa almarhum. Sebab saya punya kajian tesis, saya nak interview dia pada tahun 2008. Saya tak ingat dia meninggal tahun 2008 atau 2009. Dan buku tersebut saya dapat tahu bahawa ia ditulis pada tahun 1957. Jadi bila saya ustaz, saya cakap dengan dia, ustaz saya nak buat thesis tentang ini dan saya nak berikan tambahan-tambahan supaya lebih amalan solat kita lebih bertambah, lebih bagus. Dia kata, oh bagus, bagus buat macam tu. Sebab buku yang dia buat adalah tahun 1957. Orang zaman tu dia kata tak tahu, tak gunakan perkataan solat sebagai solat lah. Dia guna perkataan apa? Sembahyang. Sebab tu namanya Mari Sembahyang. Okey, tu foto pendek cerita tu lah. Baik, ini hadis lafaz yang kedua. Dia sebenarnya, dia ada dalam 7 lafaz yang saya jumpa lah. Sebenarnya mungkin ada lebih lagi. Ada 7 lafaz doa iftitah yang boleh kita bacakan dengan pahala Masya Allah. Dan ada yang makna yang sangat baik, sangat sedap dan saya cukup bermanfaat untuk kita amalkan. Saya terus pergi lafaz yang ketiga. Biasa dengar tak doa ni? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal bar. Doa ini kalau tuan-tuan perasan biasa dibaca ketika orang nak lepas solat jenazah. Biasa kan? Pernah dengar kan? Lepas solat jenazah. Tapi sebenarnya doa ini adalah asalnya doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah ketika doa iftitah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan hafal, boleh baca sebab doa ini meminta pengampunan. Tengok maknanya apa? Supaya jauh, ya Allah jauhkan diriku dengan kesalahanku. Kita ni banyak dosa. Kita ni tak lepas daripada dosa. Jauhkan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara arah timur dan barat. Timur dan barat kan jauh kan di bumi ini, timur dan barat. Jadi kita jauhkan dosa kita, kita minta dan juga bersihkan diri kita daripada kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Dengan salju, air dan embun. Ini juga hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Ada juga bacaan yang lain juga. Ini juga boleh kita baca. Lagi pendek daripada yang pertama. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik serta diberkahi ataupun diberkati. Ini pun ada cerita di sebaliknya. Saya dalam buku ini saya ada cerita hadis riwayat daripada Anas. Ini pun sama, hampir sama dengan hadis riwayat yang pertama. Anas bin Malik kata, dia riwayat bahawa ketika Rasulullah sedang bersolat bersama para sahabat. Bila Nabi tengah solat dengan sahabat,
ada seorang lelaki tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Kelang kabut. Dia lambatlah. Orang dah start, dia baru nak masuk saf. Jadi dia tergesa-gesa dan langsung membaca doa ini yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah baca. Ini pun sama, Nabi tidak pernah baca doa ini. Sahabat ni dia tergesa-gesa. Kenapa dia tergesa-gesa? Dia kelang kabut. Bila kelang kabut, dia terus baca apa? Alah. Maknanya macam katakan ni solat kan, ada sah, masuk. Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Doa iftitah. Betul tak? Doa iftitah. Dibaca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kenapa? Kerana dia rasa apa namanya, dapat sempat berjemaah, bermakmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustaz biasa, dengan Nabi. Jadi dia rasa gembira, rasa bersyukur. Kita kan kalau lega kita baca apa? Alhamdulillah. Dapat makan, kenyang, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Betul kan? Keluar bilik air, lega juga, alhamdulillah. Dapat solat dengan Nabi, alhamdulillah, dibaca oleh sahabat ni. Tak disebutkan namanya. Jadi Nabi tanya juga, Nabi pun nak tahu, siapa di antara kalian yang membaca lafaz tadi? Sesungguhnya tidak mengapa dia mengucapkan doa seperti itu. Nabi juga tak apa. Mungkin Nabi takut kalau tak cakap macam tu, orang tu tak mengakulah sebab dia buat apa yang Nabi tak baca. Orang ramai pun terdiam, semua diam sebab tak ada orang baca kecuali lelaki tersebut. Maka lelaki tu pun, sahabat ni pun berkata, aku tadi telah datang dengan lafaz termengah-mengah dan setelah itu mengucapkan lafaz tersebut. Dia termengah-mengah. Agaknya berlari agaknya. Termengah-mengah, dapat salat dengan Nabi, dia pun lega. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata, sesungguhnya aku melihat ada 12 malaikat yang berlumba-lumba mencatat atau mendapatkan lafaz tersebut. Lafaz tersebut, mereka berlumba untuk mencatatnya. 12 malaikat berlumba-lumba untuk mencatat pahala bagi orang yang baca alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Boleh hafal tak? Boleh ya. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Pendek. Lagi panjang doa yang awak baca. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Boleh hafal takkan? Tak boleh kan? Tapi kena baca terlalulah. Boleh kita tukar-tukarlah. Tukar-tukar. Saya nak ajar juga satu doa, satu lafaz. Ni. Lafaz ini pula dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat malam. Biasa doa ini kalau anda buka buku-buku solat tahajud, dia kata doa lepas tahajud baca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Sehingga selesailah. Tapi sebenarnya dia baginda nak baca bukan lepas solat. Tapi dalam solat tahajud ataupun dalam solat witir atau dalam solat malam Nabi, Nabi iftitah, Nabi tak baca doa yang lain. Nabi baca doa ini. Allahu akbar. Solat dua rakaat contohnya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Sehingga selesai. Doa ini meminta pengampunan, meminta puji-pujian kepada Allah dan sebagainya. Ini maknanya lengkaplah. Boleh lihat sendiri. Okey, saya nak banyak. Okey, kalau pendapat mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, saya kongsi sedikit. Dalam tesis saya tak ada sebab tu berdasarkan hadis. Tapi dalam mazhab Syafi'i saya tambah, rujukan saya mendapati bahawa Imam Syafi'i ni dia tahu dalam hadis ada banyak kan, banyak, tapi dia kata yang paling afdal, paling dia suka, paling yang dipilih ialah bacaan lafaz wajah tu wajhiyah dan seterusnya lafaz Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Yang lain boleh baca tak? Yang lain pun boleh bacalah. Sebab tu kita lihat Ustaz Ahmad San Haji dia pilih Allahu Akbar kabira tu mungkin kerana preference almarhum sendirilah. Dan juga dalam lafaz-lafaz yang lain kadang-kadang Nabi almarhum pilih doa yang lebih pendek, subhanallahi a'la bihamdi kan. Tengok ustaz pilih, almarhum pilih lafaz yang panjang, kita pun hafal. Kalau dipilih, kalau sebut
panjang lagi pun kita hafal juga. Sebab apa? Kita biasa baca daripada kecil dan kita ulang tiap-tiap hari. Betul tak? Tapi ya, itu sebab kita ulang, ya, kita dah sebati dengan diri kita. Baik. Maknanya dari sudut mazhab semua boleh baca, tapi yang dipilih oleh mazhab Syafi'i yang bacaan dua solat tadi, yang lain pun boleh dibaca juga. Maksudnya setiap imam mazhab dia ada pilih bacaan-bacaan yang tertentu, pilihan-pilihan mereka. Okey, saya ada kongsi sedikit baca surah Al-Fatihah, sebab surah Al-Fatihah pun termasuk dalam bacaan-bacaan. Jadi saya sebut di sini untuk makluman sedikitlah. Fatihah merupakan satu kemestian. Maknanya semua ulama sepakat, tidak ada yang kata tak baca Fatihah, sebab tidak la salata liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Tu rukun, kena baca. Cuma ini ada perbincangan sedikit. Basmalah secara sir atau jahar. Ada orang baca bismillah perlahan, ada orang baca bismillah kuat. Ustaz Ismail baca tadi bismillah dia kuat, kan? Mungkin kita pergi Makkah Madinah baca bismillah perlahan sir. Tapi apa latar belakangnya? Kenapa orang tak suka-suka baca sir ataupun jahar? Ada sebab-sebabnya lah. Jadi kalau yang baca jahar adalah riwayat daripada Nu'aim bin Al-Mujmir, hadis sahih Ibn Khuzaimah dan juga sahih Darqutni, hadis yang sahih. Dia kata, tengok anda kalau perasan lafaz dia, aku bersolat di belakang Abu Hurairah. Nu'aim ni dia solat belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar Abu Hurairah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya dia baca bismillah tak? Baca bismillah secara kuat. Jadi para ulama buat rumusan daripada hadis ini. Oh, Nabi, sebab Abu Hurairah guru dia siapa? Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah belajar bila dia solat dengan Nabi, Nabi baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia pun mengamalkan dengan bacaan yang kuat. Para ulama dia analisa hadis ini, dia kata, oh ini baca jahar Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dalam riwayat yang lain pula, Nabi SAW, Anas kata, Nabi, dia kata Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Umar biasa membuka solat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahih Bukhari, hadis yang sahih juga. Tapi dia sebut Alhamdulillah, dia tak sebut Bismillah. Jadi para ulama buat rumusan, oh berkemungkinan hadis ini Nabi baca perlahan. Ada juga ulama kata, oh Nabi tak baca. Dengan sebab-sebab yang tertentu. Jadi kenapa khilaf? Soalan ini kan, kenapa khilaf? Kenapa berbeza? Kerana ada dua riwayat yang sahih. Sahih tak? Yang pertama sahih, yang kedua juga sahih. Sebab itu para ulama berbeza pendapat. Nanti saya sebut pasal mazhab Syafi'i. Okey. Seterusnya. Ya, ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i ini dibaca secara keras. Maknanya baca jahar pada solat maghrib, isyak dan juga subuh. Jadi dia pilih. Imam Syafi'i pilih bacaan yang Nabi baca kuat. Menurut pendapat ulama-ulama hadis, dia kata, kenapa ada dua riwayat ni? Mereka buat analisa. Dia kata berkemungkinan ini menunjukkan bahawa Nabi SAW kadang-kala Nabi baca bismillah kuat. Dalam keadaan yang lain pula Nabi baca bismillah sir perlahan. Bila Nabi SAW baca di Abu Hurairah solat dengan Nabi, Nabi baca kuat. Bila Anas solat belakang Nabi, Anas tak dengar Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu dia punya analisa para ulama hadis dan juga ulama fiqh pula dia pilih mana satu yang dia rasa selesa dengan sebab-sebab yang tertentu. Jadi ulama mazhab Syafi'i dia lebih cenderung memilih pendapat kata baca bismillah kuat. Tapi dia tak kata orang yang baca bismillah sir tu salah. Tidak, sebab itu adalah hadis yang sahih juga. Dia tak cakap salah. Dia suka, dia pilih bacaan yang pertama. Jadi anda kalau dengar orang baca bismillah perlahan, jangan kata dia salah ke wahabi dan sebagainya. Dia mengikut, ada juga dalil-dalil dan juga hujah-hujah tertentu. Bahkan para ulama mazhab pun ada berpendapat sedemikian. Saya bagi contoh sedikit. Mazhab Maliki, baca mazhab Hanafi, dia baca secara sir, dan juga mazhab Hambali pun dibaca secara sir. Dia pilih pendapat hadis yang kedua tadi tu. Baik. Okey, ni baru bagian kita. Saya cerita ilmu ni satu cerita. Saya ingat lagi saya ada masa saya di sini, saya kerja di sini. Selepas satu solat Jumaat,
Imam bacalah bismillah kuat kan, macam biasa kita kat Singapura ni. Ada satu orang jumpa dengan saya, ustaz, dia kata, "Eh, apalah ustaz ni, apalah imam ni baca kuat bismillah, mana ada dalam hadis, mana hadis, mana Nabi tak buat macam ni." Saya cakap dengan dia, "Eh, ada dalam mazhab Syafi'i kata baca kuat, baca kuat, mazhab Syafi'i kata baca kuat." Terus dia paling muka dia tu, kat belakang, tengok kat belakang tu, dia paling. Mazhab Syafi'i kata baca kuat, sunat apa, kena baca kuat, wajib. Puding, tak tengok muka saya. Wah, sama. Tak tengok muka. Dan saya, oh dia ni mungkin dia lain sikit lah. Jadi saya pun cakap dengan dia, saya tukar pendekatan. Saya kata, sebenarnya baca kuat ni ada dalam hadis sunnah, hadis sahih. Terus tengok muka saya balik. Tadi dia paling, betul ke ustaz, ada dalam hadis? Ada dalam sahih, ada dalam hadis sahih. Hadis riwayat Sunan Ibn Khuzaimah ataupun Sunan Daruqutni. Jadi Nabi pun ada baca kuat juga. Oh, saya ingat baca saya hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja. Saya cakap tak adalah, hadis sahih ni bukan saja dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga ada dalam kitab-kitab yang lain. Sebab Imam Bukhari pun kata ada, tak semua hadis sahih ada dalam kitab-kitabku, dalam kitab Sahih Bukhari. Ada juga dalam dalam riwayat-riwayat yang lain. Dia cakap, betul ke? Betul lah. Saya buat kajian tentang ni. Dia kata, dan dia nak tengok buku apa tesis saya dan saya kongsi dengan dia. Baik, saya nak kongsi sedikit. Tak apa, ini saya skip ni. Tentang bacaan bacaan surah. Maknanya dalam solat, Nabi ada baca doa, baca solat-solat yang bacaan-bacaan yang tertentu. Kan, dalam solat zuhur ada baca tertentu, dalam solat maghrib ada baca tertentu, dalam solat jumaat baca surah apa? Imam akan baca kalau biasanya subhisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah, kan? Sampai habis. Itu adalah apa? Sunnah. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya sunat kan baca surah selepas kedua. Sunat dan sunnah, eh? Ni faham, eh? Okay. Jadi cuma saya nak mengajar, berkongsi juga, mengambil kira, saya ada sebut dalam topik buku saya, mengambil kira keperluan masyarakat juga satu sunnah. Walaupun sunnah Nabi, ini kena faham, kadang-kadang orang imam dia baca, dia tak baca surah tu. Dia baca surah yang pendek. Dia baca surah yang, dia tak baca surah panjang-panjang, dia baca Qul huwallah ataupun Al-Kafirun, sebagainya. Jadi, kenapa? Sebab mengambil kira keperluan masyarakat. Sebab kita bila kita lihat sunnah, kita tak tengok sunnah satu bahagian. Sunnah yang ini je, yang ini. Kita kena lihat sunnah secara keseluruhan. Sunnah Nabi itu luas, macam-macam. Walaupun Nabi SAW kata, baca apa, para sahabat riwayat Nabi baca surah tertentu dalam solat Jumaat, Hari Raya dan sebagainya. Tapi juga kita ingat, ada juga hadis. Hadis Nabi SAW yang lain juga. Nabi kata apa? Iza salat ahadukum dinnas fal yukhaffif. Bila kamu solat dengan masyarakat, dengan manusia, maka hendaklah kamu ringkaskan. Fa inna minhum ad-da'if was-saqim was-saqim wal-kabir. Wa idza ahadukum shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Sebab ada orang sakit, ada orang tua, ada mungkin budak-budak, ada wanita sebagainya yang hamil sebagainya, orang menangis, kanak-kanak menangis. Jadi jangan baca panjang-panjang kalau jamaah. Tapi kalau dalam solat sendiri, fal yutawil masya'a, bacalah sepanjang mana yang kamu nak. Sebab tu Nabi SAW kalau dibaca dalam surah, di solat malam, solat dipanjang. Solat dipanjang. Dia pernah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata apa? Ada pernah satu ketika aku hampir-hampir nak buat satu perkara yang buruk. Hampir-hampir tak buatlah. Sikit ni, tu sahabat tu. Standard dia. Tapi dia dapat survive. Sebab dia solat dengan Nabi SAW. Nabi solat panjang. Nabi kalau solat Al-Baqarah 100 ayat, rukuknya pun panjang. Dia punya rakaat kedua sambung surah Ali Imran, An-Nisa sebagainya. Jadi panjang solat baginda Rasulullah. Kalau Nabi solat malam, dia solat panjang. Jadi sahabat nak ikut, kena terpaksa lah. Tapi kalau biasanya kalau solat jemaah, Nabi akan baca surat-surat yang pendek. Jadi kita kena faham bahawa dalam sunnah ni ada juga hadis. Walaupun hadis kata Nabi baca sekian-sekian, tapi juga ada hadis. Kalau ada sebab-sebab tertentu, kita kena ringkaskan bacaan. Saya nak kongsi sedikit, mungkin sempat. Ketika rukuk. Ketika rukuk ni, bila Nabi SAW kita baca, baca apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Betul kan? Rukuk subhanallah azim wa bihamdi. Subhanallah azim.
Subhanallah. Ada tak baca selain pada Subhanallah Azim wa bihamdi? Angkat tangan. Nak bagi buku free. Betul ni? Okey, jadi dia memang ada baca. Kita rata-rata, saya rasa mungkin lebih pada 90% kat sini, baca Subhanallah Azim wa bihamdi. Atau ada riwayat pula kata Subhanallah Azim sahaja. Tapi sebenarnya dalam rukuk ni ada banyak bacaan. Antaranya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Awak, kita lihat maknanya, ya Allah, kepadamu aku rukuk, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Khusyukkanlah pendengaranku, penglihatanku, otakku. Nak belajar ni, nak periksa apa, baca rukuk ni banyak. Otakku, tulangku dan urat-uratku tunduk kepadamu. Jadi Nabi, ini antara doa yang Nabi SAW baca dan juga ucapkan. Maknanya sangat, sebab tu Nabi orangnya fit. Boleh semayang, dah, umur dah lanjut, boleh semayang lama-lama, berdiri. Sebab apa? Dia baca doa. Bukan baca doa je, dia pun exercise. Nabi jaga makan kan? Nabi jaga makan, minum susu sebagainya, roti. Nabi jaga makan, dia tak makan macam kita. Makanan yang sihat lah. Kan? Dan juga Nabi jaga makan dan exercise kan? Solat malam, itu semua stretch kan? Satu exercise juga. Dan juga Nabi baca doa. Jaga makan, jaga apa, senaman dan juga baca doa. Doa ni kita sihatkan tubuh badan kita, urat kita, tulang kita, otak kita, mata kita, telinga kita dan sebagainya. Ada lagi satu doa dengan penambahan wadami walahmi. Dia riwayat lain sikit, sama juga khusyukkanlah tapi dari sudut dam, darahku dan juga dagingku. Mari kita supaya, doa supaya kita punya darah kita sihat dan sebagainya. Sebab darah, pengaliran darah adalah sangat penting dalam tubuh badan. Kalau tak sihat, tubuh badan darah tak jalan lancar, boleh jadi sakit-sakit. Jadi kita exercise pun, exercise juga, doa pun kita baca. Jadi ada banyak doa, ni saya sebutkan. Ni riwayat Imam Muslim, selain pada doa yang kita biasa baca, Subhanallah Azim. Dan dia Subhanakallahumma bihamdika, ni pun ada cerita dia lah. Tapi saya tak sempat nak, ni panjang lah cerita dia. Dalam buku ada sebut, saya skip. Jadi doa ni ada banyak, cuma doa yang pertama, yang ni kalau saya potong pendek, doa yang keempat ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi ketika akhir usianya. Bila Nabi nak dekat wafat, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma ghfirli. Sebab apa? Apa tandanya? Dalam ada sebut dalam hadis yang panjang cerita Ibnu Abbas, bila turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat itu Ibnu Abbas kata ni, Ibnu Umar, Sayyidina Umar tanya sahabat-sahabat lain, semua banyak dapat jawab, ada hadis dia. Yang dapat jawab siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sebab dia Nabi kecil-kecil, Nabi dia kecil, Nabi doakan dia supaya dia bijak, boleh mentakwil, mentafsir. Jadi dia bijak, dia tangkas. Bila turun ayat tu dia dah faham. Dia kata ayat itu menunjukkan bahawa tanda ajal Nabi sudah hampir tiba. Jadi bila turun surah An-Nas, Nabi tahulah. Ada tanda-tanda je kan. Bila berlaku pembukaan kota Mekah dan sebagainya, Nabi pun dan banyak orang masuk Islam, Nabi tahu itu adalah tanda ajal Nabi nak tiba. Dan Nabi pun baca dalam rukuk dan juga sujudnya, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Ini pun bagus kita baca. Ataupun kita nak ingat kematian orang-orang muda, bukan orang tua je, orang muda nak ingat kematian pun boleh baca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Kita istighfar. Sebab tu dalam tu ada Subhanakallahumma, ada tasbih, fasabbih. Allah kata kan, bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma, tasbih, wa bihamdika, ada hamdalah, tahmid, wastaghfir. Wabihamdika Allahumma ghfirli, ada istighfar di akhirnya. Ia adalah bertepatan dengan maksud ataupun doa daripada riwayat ataupun surah An-Nas. Ini panjang, saya mungkin di kesempatan lain kita boleh kongsi. Cuma saya nak kongsi sedikit. Hampir baca rukun dan bacaan sujud hampir boleh kita baca pada kedua-duanya. Subhan kudus, abun awur, malaikati waruh. Dan juga yang subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghfirli. Cuma dalam sujud ni ada bacaan yang khusus, iaitu Allahumma laka sajad. Ini pun boleh baca. Allahumma laka sajad tu, menurut Imam Syafi'i dia lebih cenderung memilih bacaan Allahumma laka rakaat tu,
di rukuk dan juga Allah malakas sajad tu ketika sujud. Yang lain boleh, tapi dia suka. Dia kata, ni lah, menurut kitab Majmu', tak silap saya, dia kata ini adalah doa yang paling, yang afdal di sisi mazhab Syafi'i. Ini pun panjang, ni pun dah, tak apa. Ya, kita sedikit. Last kali saya nak kongsi adalah tentang bolehnya kita baca doa, amalan doa Nabi SAW sebelum salam. So, kita baca at-tahiyyatul mubarakat, salawatut tayyibatul lillah, assalamu sampai habis. Fil alamin innaka hamidum majid. Nabi SAW, bila dia dah habis tahiyat, Nabi tak terus memberikan salam. Tapi Nabi membaca doa. Ada beberapa doa. Ini antaranya, Allahumma fi lima qaddamtu wa akhartu wa alantu asratu anta alamu bihim inni antal muqaddimu antal muakhir la ilaha illa anta. Ini doa istighfar, minta ampun. Yang terang, yang tersembunyi, yang jelas. Ini doa yang boleh kita baca. Juga doa minta, dia ada beberapa doa, tapi saya kongsi dua doa saja di sini. Doa supaya dielakkan daripada azab kubur, fitnah dajjal, fitnah kehidupan dan kematian. Dan juga doa daripada dosa dan juga hutang. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kita juga bukan sekadar doa tu dua, dan juga kita juga menurut mazhab Syafi'i dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW, kita juga boleh baca doa, apa sahaja doa selepas kita baca tasyahud. Apa sahaja doa berdasarkan hadis, kemudian hendaklah memilih daripada doa-doa yang paling dikagumi-Nya. Terutamanya doa-doa yang warid daripada baginda Rasulullah. Nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Nak baca doa-doa yang lain yang kita hafal pun boleh dalam selepas tasyahud, kerana itu adalah tempat yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa yang paling terbaik kita baca ialah ketika dalam solat. Jadi anda kalau hafal doa, teringat nak baca ketika sujud, boleh juga baca, dan juga ketika tasyahud lepas tu pun boleh baca. Sebab itu adalah lebih baik, lebih bagus kalau kita tahu. Kalau kita hafal lah, kalau tak hafal kita bacalah lepas kita solat pula. Boleh saya nak sebenarnya yang bahagian yang terakhir ni kupasan ni banyak, tapi kita dah kesutukan waktu, insyaAllah. Mungkin nak tahu lebih lanjut, saya ada di luar pun ada jual buku Sayyidina Solat Nabi, itu ada lebih terperinci. Dan juga insyaAllah pada minggu ini di Masjid Al-Amin saya ada buat seminar tentang buku ni, hari Sabtu dan Ahad, Sabtu dan juga minggu hadapannya. Saya minta maaf kerana mengenai masa, dan mudah-mudahan apa yang dibacakan pada hari ini dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.